Allah Ta'ala jadikan kalimah La ilaha illallah ni kalimah yang untuk kita sebut, tak perlu untuk kita belaga dua bibiang kita. Tentu faham tak? Kalimah yang kita sebut La ilaha illallah, dua bibiang belaga tak? Tak belaga. Tentu-tentu pasal apa Tuhan? Antara hikmah lah pasal apa? Pasal waktu kita sakarat, kita nak menggerakkan bibiang untuk nak tutup mulut pun kita sudah tidak ada kemampuan. Tak mampu untuk sekilas. Apatah lagi kita nak, kita nak sebut La ilaha illallah. Sebab itulah kalimah tu La ilaha, Tuhan bagi kat kita, hanya lidah saja kita menyebut. Tanpa kita, kita ketak bibiang. Boleh faham tuan sekalian? Allahu Akbar. Baik, kalau dia tak mampu sebut itu, cukuplah dengan dia sebut perkataan Allah tu pun dah cukup lah. Kan? Kita pun tengok La ilaha illallah, dia pun duduk tak lepas-lepas. Kita sebut Allah. Jangan push dia. Tarik nafas. Allah, dia pun Allah. Okey, cukup tuan-tuan sekalian. Kita pun alhamdulillah dah berdoa lah, mainlah kita berdoa bagi ayah pi cara elok apa semua, bagi pemudahkan. Cukup tentu. Sebab tu dalam doa kita minta Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, hawin tu hayyin, maksud dia hawin bermakna hayyin, iaitu permudahkan ya Allah kami ni. Nampak tuan-tuan sekalian? Orang kulim dia guna perkataan hawin enggak, betul tak? Aku hawin hang sagi pas ke balik pulau ikut. Hawin kan? Hawin tu bukan maksud dia hawin hang tu dak. Hawin tu maksud dia hayin, iaitu lah permudahkan. Kan roh kita, sakarat kita ketika mana berada dalam sakaratul maut. Baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila mayat itu keluar, apabila roh itu keluar, maka akan diambil faya khudhuha, akan disambut oleh malaikat maut roh kita itu dan dimasukkan ke dalam kaid kapan tadi ni. Tak, dia bawa daripada syurga tadi ni. Buat masuk dalam tu, dia balut-balut terih. Apa yang malaikat tu buat tuan-tuan sekalian? Fayas'adu nabiha, maka depa pun akan naik ramai-ramai. Depa tinggal. Mayat kita pun, kita apa nama, roh kita dah dibawa oleh malaikat, kita pun tertinggal. Tinggal jasad kita dah. Depa pun buat naik. Fayas'adu nabiha fala yamurruna, depa akan bawa naik sampai langit yang pertama, depa akan bawa naik sampai langit yang kedua, hatta langit yang ketujuh depa akan bawa roh kita tuan-tuan sekalian. Dan roh orang yang beriman ni ketika mana dia naik di langit, dia naik di langit tuan-tuan, akan ditanya oleh penghuni-penghuni langit. Kan penghuni tanya apa ni? Mahadhar ruh, siapa dia roh ni? Roh siapa ni? Pasal apa? Allah, kami duk bau ni wangi sangat-sangat. Roh ni wangi tuan-tuan sekalian. Kami bau ruh ya wangi, maka akan disebut nama dia Fulan ibnu Fulan bi ahsani asma'i, akan disebut dengan nama yang terbaik kepada dia, benda baik kepada dia. Eh, hampa bawa siapa tu? Ni kami bawa jemaah ni, jemaah Padang Mehar ni, jemaah masjid apa? Umar Al-Khattab masjid ni kan? Ha, masjid jemaah masjid Umar Al-Khattab ni. Hak kaki masjid ni, yang rajin i'tikaf ni, dia ni orang bagus, dia rajin bersedekah, dia rajin senyum kat orang, dia ni orang kata apa-apa tentang benda yang baik, malaikat duk sebut sambil duk bawa roh kita naik. Sampai kepada langit yang pertama tuan-tuan sekalian, dalam Imam Al-Qurtubi dia sebut, sampai langit yang pertama, maka diminta izin kepada penjaga langit yang pertama oleh malaikat maut. Malaikat maut kata, boleh tak kami nak masuk? Apa malaikat tanya, siapa dia ni? Hampa nak masuk siapa ni? Dia adalah roh Fulan ibnu Fulan, roh yang terbaik, roh yang terbaik. Maka fayaftahuna as-sama, iaitu dibukakan kepada dia adalah langit-langit, pintu langit yang pertama dibuka. Sampai pintu langit yang dibuka tuan-tuan sekalian, kata ulama, berbondong-bondong, berbaris-baris malaikat yang duduk di langit yang pertama untuk mensalatkan roh yang mulia ini. Allahu Akbar tuan-tuan sekalian. Sebab itulah kita ni, tahulah saya bila saya mula baca ni, saya duk habaq kat orang selalulah, tak perlulah lagi kita nak panggil orang-orang USM, geng-geng USM. Tahu USM? Bukan budak-budak Universiti Sains Malaysia. Unit Semayang Mayat. Hak tu dia ada kepala-kepala dia tu kan. Belah apa nama, belah Tok Labu dia ada seorang, lepas tu belah apa nama, belah Mahang dia ada seorang. Kira kita telefon dia, ni di masjid sana Omar Kotak kami nak mayat esok pukul 11. Saya kontor kata, nak apa lori dia tanya, kan. Jadi semua pekat duduk dalam lori, tak kepala lagu tu di luar semua tu kan. Tak perlu dah macam tu tuan sekalian, tak perlu dah. Sebab apa tuan sekalian? Sebab berdasarkan kalau roh itu beriman kepada Allah,
jangan bimbanglah, malaikat akan solat bersama-sama dengan orang yang solat. Boleh faham tuan? Kita semayang dekat mana dah habis semayang fardu, semayang kan, itu lebih baik. Pasal apa? Pasal kita baru lepas buat amalan fardu, buat benda baik, lepas tu kita pergi semayang solat jenazah pula kan. Minta maaf sebut, minta maaf, tak apa tuan-tuan, tak pegang apa pandangan ini, pandangan saya lah. Daripada kita panggil semua orang, tuan-tuan, jauh mereka nak main satu. Yang kedua, bila mereka main itu bukan main saja, betul tak betul? Nak kena juga tu, hulung sikit-sikit tu. Betul tak? Sekejap ada hulu balang istana pula, ada dua orang duduk tunggu di pintu tu, berbekalkan sampul surat biru. Betul tak betul? Kan di sini Allah Ta'ala ada. Tapi kita di Penang tak ada lah. Di Penang dah tak ada antara sekalian. Benda-benda macam tak ada lah. Maknanya siapa semayang ni, kira kali-kali tu, waktu angkat tangan kali, dia angkat tangan, lagu tu ya kan, kalau tidak lu habis dia lagu tu, tak ada apa kita. Jadi main tu, main habis minyak motor lah kita ni kan. Ha, itu dululah. Tapi alhamdulillah sekarang ni tuan-tuan, bila dah semayang, dia pun keluar balik macam tu ya kan. Dan kebanyakan hak semayang tu pula tuan-tuan adalah orang yang baru lepas semayang fardu. Doa tuan-tuan, orang yang buat baik, antara tempat mustajabnya doa selepas kita buat kebaikan, kita berdoa kepada Allah. Lepas tuan-tuan semayang, berdoa kepada Allah. Itu tempat musajabnya doa. Lepas kita baca Quran, berdoa kepada Allah. Lepas kita tolong orang, tuan-tuan, apa nama, orang perlukan pertolongan, kok jalan ke apa semua, tuan-tuan dah buat baik waktu tu, berdoa kepada Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dengan kebaikan kita, tidakkah kebaikan kita yang kita buat ni tuan-tuan sekalian, boleh menjadi wasilah hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh faham? Kita pernah dengar cerita hadis Nabi SAW yang depa apa nama, depa menggunakan wasilah amal kebajikan depa. Ketika mana depa duduk, depa berjalan-jalan, tiba-tiba terjatuh dalam satu lubang. Tiba-tiba lubang tu pula ditutup pintu oleh satu batu yang begitu besar. Hadis ni riwayat Imam Bukhari. Jadi hak kawan ni pakat duk minta. Lah ni kita nak buat macam mana ni? Lah ni kita minta kepada Allah. Ya Allah, andainya amalan aku buat baik kepada ibu aku itu diterima olehmu, ya Allah, maka engkau selamatkanlah kami daripada lubang ni. Tiba-tiba batu tu bergerak sikit tuan-tuan sekalian. Hak kawan ni pula dia kata, ya Allah, andainya bangun malam aku diterima olehmu, ya Allah, amalan aku diterima olehmu, ya Allah, maka selamatkanlah kami, ya Allah. Maka digerakkan batu ni. Mai kawan ni pun, dia pun minta tu. Lama-lama batu tu gerak, depa boleh keluar tuan-tuan sekalian. Maka ulama kata apa? Kita boleh mengambil wasilah, ataupun kita boleh, orang kata apa, macam kita meletakkan amalan kita, ya Allah, andainya benda ni diterima olehmu, ya Allah, bagilah kepada aku sesuatu. Macam tu tuan sekalian kan. Ha, dia kira kalau Hannah ibu kepada Maryam, isteri kepada Imran, itu cerita Ba Imran tafsir Nurul Ihsan wadah, kalau tuan-tuan pernah kan, dia minta kepada Allah, ya Allah, andainya aku diberikan diberikan anak, maka aku akan buat amal kebajikan, anak ni aku akan letak di Baitul Maqdis untuk menjadi pegawai masjid di situ. Makna dia apa? Dia boleh berwasilah kepada amal kebajikan. Boleh faham tuan sekalian? Ha, kita minta macam itulah. Okey. Hai, penat juga noh. Saya tak rasa tak pernah rasa penat macam ni. Ni penat ni. Baik muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Bila naik langit yang pertama, naik langit yang kedua, naik langit yang ketiga, sampailah langit yang terakhir. Sampailah langit yang ketujuh. Allah Subhanahu wa taala kata apa tuan-tuan? Uktubu kitab 'abdi fi 'aliyyin. Tuhan kata, tulislah amal hamba-Ku ataupun nama hamba-Ku di 'aliyyin. Dia ada dua tempat. Satu nama dia 'aliyyin, satu nama dia sijjin. 'Aliyyin tu apa? 'Aliyyin tu tempat nama-nama orang yang akan dimasukkan oleh Allah Taala ke dalam syurga, diletakkan di 'aliyyin. Kan, itu tempat yang tertinggi. Satu lagi sijjin. Sijjin ni siapa? Sijjin ni tempat orang-orang yang nak masuk dalam api neraka. Nama depa datang tu. Kan. Tuhan kata apa kepada malaikat? Uktubu kitab 'abdi fi'aliyyin. Ai malaikat, tulis sat nama dia 'aliyyin tu. Jadi bila tulis nama dia tuan-tuan, dia nampak semua nama orang-orang mana hak mana sebelum daripada dia tu. Oi, nama tu Haji ni, nama ni. Oi, depa ni semua ahli syurga rupanya. Roh dia duk tengok. Kemudian apa kata Nabi SAW? Ha, lepas daripada tu, wa a'iduhu ilal ardi, kan, wahai malaikat, kembalikan mayat dia kepada bumi. Nuh, jasad dia tu tuan-tuan, waktu roh kita dibawa oleh Allah Subhanahu oleh malaikat tuan-tuan, naik langit pertama, langit kedua, langit apa semua tu, jasad kita yang ada di dunia tu, orang mandikan jasad kita,
orang post mortem ke waktu tu, waktu roh kita buat naik tu, kan kita tanya roh dia pergi mana ni lepas kita meninggal, lepas roh keluar daripada badan, roh kita tu pergi mana? Roh kita tu dibawa oleh malaikat yang disebutkan oleh Nabi tadi, kan? Jadi jasad kita apa? Ha, anak bini kita lah, anak bini kita, lepas tu keluarga kita, ahli jutang kuasa masjid, pi rumah kita, pi mandikan mayat kita apa semua, pi bawa mai ke masjid, semayang lah apa semua, lepas tu dihantar apa nama jasad kita pi ke kubur. Bila duduk dalam kubur, maka di saat inilah wa'iduhu fil ardi, Tuhan kata apa? Kembalikan roh dia ke atas bumi balik. Nak kembali kepada mana? Kepada jasad dia yang sudah berada dalam kubur. Adalah hadis riwayat sebuah hadis Nabi SAW, riwayat Imam Bukhari. Nabi kata apa? Nabi kata innal abda idza wudi'a fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu wa innahu la yasma'u qur'ani alihim. Sesungguhnya seorang hamba tu bila dia sudah ditanam dalam kubur, bila dia duduk dalam kubur, bila orang dah selesai baca talqin lah apa semua dah, wa tawalla anhu ashabu, tawalla ni maksud apa? Semua akan beredar pulang meninggalkan dia. Sahabat-sahabat dia balik, anak isteri balik, kawan-kawan balik, jiran tetangga semua balik. Wa innahu, dan sesungguhnya dia la yasma'u qur'ani alihim, dia dengar tapak kaki depa ni duk balik meninggalkan dia. Daripada banyak tapak kaki, daripada banyak tu makin lama makin sikit, makin lama makin sikit, makin lama makin sikit. Maka di saat itulah tuan-tuan sekalian, masuk sebelum itulah masuknya roh kepada badan dia, jasad dia.